Hey, what's up bro? Perkenalkan nama saya Mang Jun di channel Mang Jun Day Tutorial ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana sih tips cara untuk menghapus chat dari DM Instagram kalian. Nah, pastinya kan mager kalau misalkan kalian hapus satu persatu teman-teman. Nah, di sini Mang Jun akan membagikan cara tips dan tutorialnya agar kalian bisa menghapus chatnya itu semua. Kalian itu tidak perlu lagi hapus satu persatu. Oke guys, biar tidak lama, kalian langsung simak saja. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke screen record layar ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk saja ke Instagram. Instagram kalian tentunya. Kemudian di sini saya akan mencontohkan dengan akun yang lagi satu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di DM Instagram, kita tidak bisa hapus semuanya secara langsung, teman-teman. Jadi kita harus hapusnya satu per satu seperti ini, teman-teman. Jadi kita pastinya mager kalau misalkan chat dari teman-teman atau orang lain itu banyak dan kita hapusnya satu per satu kayak gini, teman-teman. Jadi kan kita mager, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Pertama-tama, kalian klik profil. Kemudian di sini ada titik tiga, kalian klik saja di pojok kanan atas. Kemudian kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini ada akun, teman-teman. Di sebelah sini. Kalian klik saja. Kemudian kalian scroll ke bawah dan di sini ada beralih ke akun profesional. Nah, kalian klik saja langsung. Kemudian muncul seperti ini, kalian lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan lagi. Nah, sampai muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalian kalau mau tampilkan di profil bisa saja klik. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan profil. Nah, di sini kita bisa menampilkan untuk mengisi seperti kreator video, fotografer dan lain-lainnya. Nah, kita klik kreator videonya saja, teman-teman, dan klik selesai. Oke, tunggu beberapa saat, kemudian di sini ada kreator dan bisnis, kalian klik kreator saja dan selanjutnya. Nah, di sini kalian jangan dilanjutkan kayak guys ya. Kalian klik lain kali saja. Kemudian di sini kalian langsung klik silang. Nah, di sini sudah muncul, teman-teman. Di bawah nama Instagramnya ini ada kreator video. Nah, kita kan tidak membahas itu, teman-teman. Jadi kita langsung saja balik ke home, kemudian ke DM Instagramnya. Nah, di sini ada titik tiga, teman-teman. Titik tiga. Nah, setelah kalian klik, nah di sini kalian bisa tandai chat yang mana kalian hapus, teman-teman. Nah, misalkan semua ini kalian mau hapus, nah kalian klik saja yang di bagian kanan bawah ini, teman-teman. Hapus. Nah, itu kalau misalkan kalian pencet, itu akan kehapus semuanya, teman-teman. Nah, contohnya ini, saya mau hapus pesan dari 2 DM ini, teman-teman. Nah, kalian klik saja hapus, hapus 2 percakapan, dan klik hapus. Nah, gampang kan, teman-teman? Nah, misalkan kalian mau hapus satu-satu saja, bisa dengan cara geser seperti ini, kemudian klik lainnya, dan hapus, teman-teman. Nah, di sini tidak saya hapus. Ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, kemudian gimana sih teman-teman untuk mengembalikan akun pribadi kita? Nah, di sini kalian kembali lagi ke profil kalian, kemudian klik tanda tiga ini ke pengaturan, kemudian kalian ke akun lagi ya teman-teman. Nah, di sini kalian cari ubah jenis akun paling bawah, kalian klik saja dan beralih ke akun pribadi. Klik saja beralih ke akun pribadi kalian. Tunggu sebentar, kasih loading. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman. Beralih ke akun pribadi. Jadi, kalau misalkan sudah ke akun pribadi kalian, di sini konten kreator yang seperti tadi ini akan menghilang, dan untuk DM messenger-nya ini di Instagram ini kembali seperti biasa, ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Sangat mudah sekali, teman-teman. Oke, guys. Nah, itu dia cara tips dan tutorialnya untuk menghapus chat DM Instagram satu persatu maupun sekaligus ya teman-teman. Nah, like jika kalian suka video ini,
Dan jika bermanfaat, kalian bisa share. Dan jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Terima kasih.